Gold, Supreme Gold. Ini dia ada, jadi warnanya itu putih dan pink. Pink, di terus sebelahnya itu putih-putih gitu. Ball and Candyland. Tempatnya beli permen. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Color Gendo US. Seperti biasa, dadaku di sini, Mami Rita. Teman-teman, kami lagi ada di salah satu kota kecil. Di ini kota ini adalah dulu suamiku pernah bekerja di sini dan mertuaku pernah tinggal di sini. Dan di belakang saya itu ada toko itu toko kecil. Mereka itu menjual aneka macam candy, permen. Namanya itu Candyland dan Fruit Ball. Ini di kampung ya teman-teman. Jadi tokonya itu kecil persis di belakang saya itu. Nah, kita akan masuk ke dalam ya. Kita mau lihat apa isinya. Oke teman-teman, ikutin terus ya, jangan kemana-mana, oke? Look at this apple. Apple. Teman-teman, ini jenis-jenis apple ini banyak banget. Wow. I'm gonna miss that if you don't mind. Banget ini apelnya. Ini harganya nih setengah basel ini 10.98 sen. Wow, itu apel-apel semua ini teman-teman. Jual candy juga di sini teman-teman. Lihat ini. Tuh, lihat permen-permen semua di sini. Ini satu pound itu dia $7.49. Apa itu Asian? Asian. Lihat apa? Dried banana chips. Oh, banana chips. Ini lihat ya, candy-candy ini teman-teman banyak sekali. Banyak banget. What is that? All chocolate. That big one, let me see. $41. Coklat sebanyak ini? Yeah, $41. How many kilogram? Coklatnya besar banget. Mm-hmm. Nih harganya ini $40. I have the weight. There's no weight? Probably is somewhere. Berapa kilo itu? Looks like this homemade chocolate.
They don't say just the one carton. Mm-hmm. Wow. Nima would like that. And this one caramel. Here's banana chip. Oh, keripik pisang. Mm-hmm. Oh, teman-teman, ada keripik pisang ini. Nemu keripik pisang di kampung ya. Ini $1.79. Nih. Semuanya candy-candy nih. Oh, this a dry fruit and snacks. Masih belum. Ini nih. Ini berapa kilo ini? Gak dibilang berapa kilo ya. Berat banget. Ini kurasa ada 2 kilo, 3 kilo ini. Berat banget. Oh, coklat. Kilo ini kayaknya. 3 kilo, rata-rata berapa kilo ini? Wah, berat. Berat banget. Giant coklat. Suamiku suka nih keripik pisang. Mau beli apa lagi? Candy? Beli, no candy. Apple. Apple ya. Mungkin agak apple. Kita mau beli apple ya teman-teman ya. Ini candy-candy ini. Jadi teman-teman ini orang-orang di sini singgah. Mereka beli oleh-oleh candy. Permen-permen ini. Jadi sepanjang mata memandang ini permen semua ini. Oh, wow. You wanna get the bucket? Mom already got us some. Oh, you already got some? Yeah. She told me when I called her this morning she got us some. Oh, look at this candy. Like curly. Ini namanya Supreme Gold. Supreme Gold. Ini dia ada. Jadi warnanya itu putih dan pink. Pink. Ini terus sebelahnya itu putih-putih gitu. Saya mau beli banyak ya. Ini murah banget nih, 59 cents. Oh, this is gala. Ini gala apple. Ini dari from local produce, right? Dari petani-petani dekat sini, makanya dia murah. Ini apple gala. Ini murah karena ini berasal dari petani-petani dekat sini. Mamiku suka apelnya kalau kecil-kecil gini. Jonah Gold dia lebih hijau-hijau dan ini Jonah Gold ini dia ada hijau-hijaunya tapi ada merahnya juga. Beda ya. Ini New Crop Crispin ini hijau. Saya mau ambil yang ini, yang Jonah Gold.
Ini enaknya dibikin apa ini? This is new crop crispy. Yeah, what is the like, is it how's it taste? Kita mau cobain ini nanti. Enggak tahu nih rasanya seperti apa. Nanti sampai rumah kita coba ya. I think they like it. Oh, your phone, your things keep jatuh kacamatanya. Oh, itu try. This is namanya itu crop Cortland. Kecil-kecil ya. Nih, kita mau nyobain ini nanti. Ini masih ada daun-daunnya nih. Tapi dia agak ini. Jadi tadi kita beli apa? Honey crisps itu very sweet, taste like apple cider. Huh. How about the Supreme Gold, new crop Supreme Gold. Ini. Ini banyak banget nih jenis-jenis apel ternyata teman-teman. Wow. Sebanyak ini jenis apel ya. This crisps like sweet and juicy. This one's super sweet and juicy. I'm gonna buy this more. Karena ini katanya manis dan juicy. Ini manis dan juicy. Saya mau beli banyak ini. Apel warna putih. Dan putih. Saya mau borong ini semua nih, mau dibawa pulang ini semua. Wow. I think I get. Ini sudah. Bolak-balik yang masukin. Lihat pisang, how much is banana? 55. Oh, okay. Thank you.
get the law. Yeah, you got bricks. Ini pumpkin-pumpkin nih teman-teman, karena musim gugur. Jadi pumpkin-pumpkin ini nanti dijadikan dekorasi. Jadi ini pumpkin bukan untuk dimakan ya. Ini pumpkin ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dekorasi aja. Biasa ditaruh di depan rumah. Ditaruh di depan rumah ini biasanya. Ini satu biji begini nih. Satu pumpkin dia $6. Lihat tuh di situ $6. Teman-teman, tadi kita sudah selesai belanja dari toko kecil ini. Di dalam itu tadi banyak banget apel-apel. Apel dan makanan-makanan kampung gitu, teman-teman. Dan itu semuanya itu rata-rata makan-makan di situ tuh homemade itu, teman. Jadi memang cocok banget untuk oleh-oleh ya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Keluarga Indo US. Make sure to share this video with others. Bye.